Salam sejahtera, info sensasi artis terkini. Kemelut berakhir, Syafiq mahu beraya dengan Samsul dan keluarga. Pengarah Syafiq Yusuf berharap kemelut rumah tangga abangnya Samsul Yusuf segera berakhir agar mereka sekeluarga dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama seperti dahulu. Syafiq berkata, Aidilfitri adalah peluang untuk mereka sekeluarga berkumpul semula dan bermaaf-maafan antara satu sama lain. Saya harap kami sekeluarga dapat berkumpul pada pagi raya pertama seperti dulu. Tiada manusia yang sempurna di dunia ini, hari raya peluang untuk bermaaf-maafan. Tapi kalau tidak pun, saya akan pergi beraya ke rumah dia bersama istri, ujarnya yang ditemui di majelis pelancaran film Police Evo 3 di Six in the City semalam. Disoal mengenai kesediaannya bertemu istri baharu Samsul yaitu Ira Kazar, Syafiq berkata dia belum ada perancangan untuk berjumpa wanita tersebut. Selain itu, Syafiq berkata dia sering bertanya kabar dan memberi kata-kata semangat agar abangnya tidak berasa kesorangan dalam menjalani kemelut rumah tangganya bersama istri pertama Putri Sarah. Sebagai adik, saya kasihan dengan dia karena dikecam kiri kanan. Semua orang serang dia. Saya tak pernah nampak lagi orang yang kena serang macam dia kena. Saya selalu kirim pesanan WhatsApp kepada dia beri kata-kata semangat sebab saya tak mahu dia rasa bersendirian. Saya percaya dia seorang yang tabah dan perkembangan berita terbaru pun nampak macam dia sudah okey. Saya harap isu ini selesai dan semua orang boleh meneruskan kehidupan masing-masing, ujarnya. Mengulas berita terkini, Samsul dan Putri Sarah yang bersetuju untuk bercerai pada 18 April ini, Syafiq menganggap itu sebagai jalan terbaik bagi penyelesaian kemelut mereka. Jika kedua-dua bersetuju dengan keputusan itu, saya rasa itu jalan terbaik. Kalau perkara itu dapat menyelesaikan masalah ini, saya syukur, alhamdulillah, ujarnya. Sementara itu, ditanya tentang hubungan Samsul dengan ibu bapanya, Syafiq berkata dia sentiasa berharap ada jalan untuk berdamai. Saya ada cakap dengan Mak Ayah, sudah-sudahlah jangan gaduh-gaduh. Saya tidak boleh komen mana betul, mana salah. Masalah ini dah berlarutan terlalu lama dan memenatkan bagi sebuah keluarga, ujarnya. Kemelut rumah tangga Samsul dan Putri Sarah akan berakhir selepas pengarah sensasi itu bersetuju menceraikan istri pertamanya secara baik pada 18 April ini. Sekian info, terima kasih. You whip up my appetite. Don't leave me here.